Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haris. Sekarang kita ada di Turnamen Reliable Partner. Maafnya ada di King of the Hill. Oke, ini saya memainkan rank 18 ya. Rank 18 baru naik. Unitnya masih bawaan rank 16 yang kemarin saya pakai ngetur di rank 17. Oke, kita ambil semua kontainernya ya. Au, ternyata banyak assault. Tidak bisa diambil. Banyak sekali unitnya di depan. Kita akan bergegas untuk naik ke markas pusat level 3. Kita memiliki banyak kayu dan juga porcupine di sini. Sekarang kita intai karena tadi di depan ada banyak sekali assault. Oke, ini kelihatan ya bahwasanya musuh mau melakukan serangan dadakan nih. Terlihat dari barak yang sudah berada di level 2. Dan di sini terlihat banyak unitnya sudah berkumpul di tengah. Maka kita akan membuat antisipasinya di sini dengan terus memproduksi coyote untuk bertahan, dan kita tambah juga sniper tower. Kita biarkan dia menyerang lebih awal ke kita, lalu kita akan memberikan serangan balik. Oke, sesuai yang diharapkan, musuh di sini menyerang bangunan paling depan. Bersamaan dengan itu, unit-unitnya terkena serangan sniper tower. Sekarang kita serang menggunakan porcupine dan juga coyote. Saat ini musuh sudah dibantu oleh pasukan bot ya untuk menyerang base saya. Oke. Kita tambah sniper tower lagi agar base kita lebih aman. Gunakan coyote ya. Dan kalau sudah seperti ini waktunya kita tarik unitnya. Poin komando 50/54. Ini waktunya kita tarik menuju base dia berhadapan dengan infanteri musuh. Tentunya coyote kita memiliki kelebihan karena lebih lincah dan jumlahnya lebih banyak, sehingga membuat heavy assault-nya kebingungan untuk membidik yang mana yang mau diserang duluan. Ini base-nya sekarang baru memasang bangunan pertahanan. Di sini dia akan memasang banyak sekali bunker. Kita coba hancurkan ini konstruksinya, tapi ternyata kuat sekali. Dan bunkernya juga sangat kuat di sini, teman-teman. Kita hancurkan dulu ini pabrik kendaraannya agar tidak memproduksi fortress, karena nanti untuk mengimbangi satu fortress kita harus membutuhkan 3 coyote. Sementara di sini coyote kita satu persatu sudah terluka. Iya, kita sedang naik markas pusat. Kita hancurkan dulu. Musuh di sini berencana untuk membangun rocket tower. Ini gawat kalau misalnya rocket towernya berhasil dibangun. Sambil kita kontrol unitnya untuk mengambil kontainer besar. Di situ kita akan mendapatkan tambahan pemasukan. Iya, 1300 sekarang risonya kita. Kita bergerak ke belakang menghindari serangan bunker ya. Ini karena masih di menit di bawah 10. Jadi dia memiliki keunggulan ketika menggunakan bus pertahanan umum. Bunkernya sangat jauh sekali menembak. Iya, masih terus. Kita siksa dulu musuhnya. Tadi dia berencana untuk menyiksa saya di menit-menit awal pertarungan. Sekarang kita siksa balik. Oke, gerombolan coyote
berikutnya ini sudah siap dan akan segera menuju base pemain berwarna biru. Kaiti saya tetap kewalahan menghadapi heavy assault di sini karena ketika saya mendekat untuk menghancurkan barak, sama saja menyerahkan Kaiti saya untuk mati dimakan oleh bunker. Jadi kita harus terus bergerak di belakang sini ya, sambil terus berusaha untuk menghancurkan markas pusatnya sedikit demi sedikit. Iya, roket towernya berbahaya sekali. Iya, langsung mati Kayuti saya terkena serangan roket tower. Bergerak terus ke belakang, kita hancurkan. Iya, markas pusatnya berhasil dihancurkan. Kita siksa saja dulu ini orang. Iya, roket tower berhasil dihancurkan lagi. Kita bergerak, menghindar. Oke, sudah berhasil kita matikan ya unit-unit yang dia produksi ketika dia masih memiliki markas pusat. Apakah sekarang dia memiliki markas pusat? Kita coba cek. Sepertinya dia sudah tidak punya markas pusat lagi. Nah, mau dibangun lagi. Siksa lagi menggunakan Coyote. Kita hancurkan markas pusatnya. Iya, ini sudah pasti markas pusat yang dibangun menggunakan boost ya, karena ketika dia selesai membangun markas pusat level 1 langsung naik ke markas pusat level 2. Itu boost otomatis. Kita mundur dulu, kita biarkan dia bernafas dulu. Kita sudah memiliki 76/78 Coyote dan kita sedang menaikkan markas pusat menjadi markas pusat level 4 untuk kita tambah lagi pabrik kendaraannya. Sekarang kita menghadapi pasukan bot. Kita hajar, kita tarik terus-menerus. Bahkan di sana ada Zeus pun kebingungan mau nembak Coyote yang sebelah mana. Oke, selesai naik markas pusat level 4, kita menambah lagi bangunan pabriknya. Kita produksi Coyote lagi nanti. Masih terus bersama Coyote. Oke, kita bantu pasukan bot. Kita akan masuk. Ayo masuk. Kita serang dulu roket towernya. Kita tarik ke belakang. Iya, ada hammer pun bukan masalah kalau Coyote-nya sudah sebanyak ini. Tadi Zeus pun bisa kita libas ya. Oke, kita siksa bunkernya sekarang. Bunker pun bingung. Ya, di sini terasa sudah sangat membosankan. Kita coba intai ke sebelah sini. Iya, dengan poin komando 102/102 kita hajar base dari bot berwarna hijau. Kita maju terus menggunakan Kaiti. Kita lemahkan base bot di sini. Pertama di sini ada pabrik Avia berhasil dihancurkan. Kemudian kita mundur lagi ke belakang. Gawat ya, Kaiti terkena serangan roket tower dan juga torrent. Hampir habis. Kita siksa dulu botnya. Iya, terlihat si biru di sini sudah membangun ulang. Kita biarkan saja. Biarkan dia lebih berkembang. Oke, sekarang kita sudah di markas pusat level 5. Kita tambah lagi pabrik Coyote-nya. Kita berfokus untuk bermain menggunakan Coyote ya. Sini sambil saya terus menyerang untuk mencari aktivitas. Hadapi pasukan bot, kita hancurkan dulu torrentnya, cyclone-nya, baru sekarang Zeus-nya satu persatu. Iya, Zeus pun bingung ya. Diserbu Coyote segini banyak. Iya, terlihat si biru di sini membangun bangunannya menuju base.
dari bot ya. Dia mau menyembunyikan bangunannya di sini untuk bertahan. Sementara kita sudah memiliki 94/126. Isinya coyote semua. Iya, base nya berhasil dihancurkan sebelah sini dan dia sudah berpindah. Sekarang base nya dia ada di base berwarna hijau dia sembunyikan. Kita masih produksi 122/126. Kita coba masuk. Kita serang roket towernya terlebih dahulu. Kita tarik terus ke belakang. Kita bersenang-senang menggunakan coyote ya. Iya. Bunkernya tadi berhasil dihancurkan. Ini bunker berikutnya. Kita hancurkan juga. Terlihat ya bangunan pemain berwarna biru ada di sini. Sementara markas pusatnya sedang diserang oleh bot saya yang berwarna kuning. Kita hajar di sini pabrik kendaraannya, kita hancurkan satu persatu agar botnya juga tidak memproduksi unit terus-terusan. Iya. Torennya. Kita benar-benar bersenang-senang menggunakan coyote ya. Tarik terus ke belakang. Oke, pasukan bot berwarna kuning sudah sampai sini. Kita hancurkan saja. Masih terus produksi. Iya, habis sudah ini. Dan sekarang kita hancurkan bangunan yang tersisa dari pemain berwarna biru, tinggal satu pembangkit listrik saja. Oke, kita menang teman-teman. Seperti ini tayangannya ya, bermain menggunakan coyote di markas pusat level 5. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.